Sih dari tadi pagi kok gak kelihatan ya? Mana lapar lagi? Mending cari makan dulu deh. Lo di mana sih, Bill? Apa? Tante Grace lagi sakit. Oh, terus kapan lo balik? Ya udah. Titip salam ya sama Tante Grace. Bye. Tetap ngerasa aneh sama rumah itu. Kayaknya ada yang gak beres deh. Mana sih gila keluar lagi pulangnya. Perasaan tadi ada yang lewat deh. Salah lihat kan? Kok gak ada sih? Ya kan di sini ada orang. Ini bukan halusinasi gue. Jelas-jelas tadi gue lihat di kamar si Bila ada orang. Siapa? Kok kayak ada orang? Mbak siapa ya? Saya pemilik pertama rumah ini. Oh, begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu, emang ada urusan apa Mbak kesini? Tolong bantu saya. Bantu apaan ya Mbak? Kesini biar saya ceritakan. Satu tahun yang lalu saya punya janji dengan kekasih saya
berjanji apa, Mbak? Kita berjanji untuk selalu bersama, tapi dia mengingkari janji itu. Lalu, saya harus bagaimana? Kamu cukup membalas kalian dan saya. Tapi saya gak bisa. Lakukan semua perintah saya. Atau selamanya kamu akan tinggal di rumah kutukan ini.